Oke, okay, match point ya buat RSG Philippines untuk di grand final MPLI 2023. Dan kali ini pastinya melawan Eko Philippines ya. Apakah RSG akankah dia menjadi juara baru MPLI untuk seri 2023 ini, atau masih bakalan ada game berikutnya? Kita sambut menuju ke Land of Dawn Grand Final MPL Invitational Hall Basket, mana tepuk tangannya. Tapi kalau dari draft sih di sini gue lumayan suka Kaja ya. Kajanya bisa tarik ke banyak target ya. Soalnya ini juga nggak ada Purif ya. Kaja emang nggak bisa dipakein Purif apa bisa apa enggak cuy? Gue lupa dah. Karena itu kan suppress kan kayak ultinya Franco ya. 3 flick, 4 flicker bahkan, buset. Untuk poking iya. Ya, dia pokingnya punya power. Jadi early game pressure aja, dan kalau misalnya karinya kali ini bisa mainin stack ya. Burik banget sinyalnya kalau malam Indosat. Saya gua bilang laning phase-nya gua lebih suka dia karena dia punya range dan bahkan spamming-nya. Kayak Sanford pakai Khalid ya. Baru lihat nih Sanford pakai Khalid ini. Tadi kalau misalkan kita lihat Benik itu soalnya level 2 duluan. Sangat wajar kalau dia tiba-tiba langsung engage duluan kan. Iya. Dia langsung engage duluan karena dengan pasif true damage akan mempermudah juga Benik itu untuk mendapatkan yang namanya gold crab. Yes, untuk dapetin gold crab walaupun itu masih yang versi mini ya. Dari jungler-nya masih match up-nya sama-sama. Sorry ya cuy, agak-agak nge-lag dikit ya. Nge-lag banyak sih. First blood. Udah level 4 ya Carl TZ. Sakit banget ya damage-nya gue never pagi-pagi. Meter yang sangat pedih tentunya, apalagi sempat di buff walaupun sempat di nerf juga, tapi Sanford masih bermain dengan sangat luar biasa. Menunggu wave. Oke, dibantuin clear. Tapi wah, Matilda sih, tapi Matilda Yif ya. Mungkin kajanya ini buat Yif, buat Kari gitu-gitu kali. Lumayan optimis sih gue RSG bisa menang nih. Nah, udah turtle udah muncul ya kan. Tahu Sanford-nya seperempat darah. Kita lihat. Wah, udah lompat Carl TZ-nya di sini. Demon kite. Wah, reset ke turtle-nya. Belum level 4 kajanya. Aduh, one hit. Sanford ditarik. Nah, itu dia. Itu dia. Pas level 4 ya. Langsung tarik aja tanpa basa-basi. Wah, free turtle dong. Bagus banget ya, mereka langsung cari orang dulu gitu. Pas EV-nya buka karpet, mereka enggak apa, maksa build turtle karena susah pastinya kalau perang di area ultinya EV. Mereka langsung gas cari orang gitu ya kan. Aqua Purif, Eman juga Purif ya. Ya elah, paus dong. Teriak paus dulu ya. Nah oke cuy, udah kelar nih pausnya ya. Langsung aja kita fokus ke in gamenya ya, baru 4 menit ini. Tapi udah seru aja nih, udah 3-1 skornya. Bisa menang sih ini, berkat last pick aja harusnya ya. Gue nih itemnya apa sih? Gwyn tuh emang selalu full defense ya kalau jungler. Bagaimana cuy? Cepat mungkin ingin dibuild sama Demon Kite. Ada JP magic damage, Carl TZ magic damage, Sanji apalagi. Jadi Radiant Armor adalah item yang bagus untuk Demon Kite di first itemnya. Iya, apakah ini akan memberhentikan Echo Express? Karena kita lihat dari fight awalnya pun juga udah sangat rapi dari RSG. Nah, tapi pertanyaannya satu sih, apakah hal tersebut yang tadi, Be? Turtle lagi. Wah, Khalidnya gerak duluan ya si Khalidnya. Oh, tuker Beninya ke bawah. Karena walaupun gold lead-nya enggak
gerak. Itu sebuah peningkatan, Bung Kornet. Itu dia. Setidaknya harus Philippines dengan snowball. Kayak gitu istilah gampangnya. Tapi untuk sekarang, JP yang coba take over lagi turtle-nya. Walaupun mereka sudah berhasil tadi untuk take over turtle yang pertama. Oh my God. Ya, dibalikin. Kayak agak teratur itu perangnya Echo ya. Tapi itu kalau kena tadi kombonya emang nama aku belum purih ya. Kalau kena juga kombonya tadi lumayan bisa sih kayaknya kali. Soalnya ada Benny-nya di bawah tapi ya langsung di Blazing Duet gitu. Battle spell semuanya keluar. Sanji memang selesai dengan Ice Queen One, tapi Aqua bermain dengan pintar. Dia juga bikin Necklace of Durance first item, Bung Kornet. NOD ya. Goldnya sekarang rata kanan semua. RC Philippines unggul 3000 gold. Wah, ditarik. Dadah, RSG ini kayaknya nih. Tiba-tiba serem gini RSG ya. Gua kira brand yang bakalan kayak mendominasi gitu. Berarti adaptasi tim PH itu cepet ya. Ya. Masih ada skill 2. Maju lagi. Udah beda 5000 sih. Enggak bisa nabrak sih ini Echo. Atasnya hancur. Ah, ada snowball nih. Snowball nih udah. Rekar kaya doang nih. Dalam bentuk physical magic. Item defense juga kita bisa beli. Tapi waktu gak bisa dibeli, Bung Kornet. Benar-benar memaksimalkan waktu yang dibeli. Demon Kite-nya bikin hunter. Buying time via Demon Kite dan juga Nets di area orange buff. Bawahnya hancur. Okay. Udah ini di habis ini. Udah ada permainan dari RCPS yang akan coba menghentamkan temponya. Express dan bahkan RCPS mengungguli tempo. Tinggal menunggu narasi selanjutnya. Apa yang hampir 7000 7 menit. Ya, apalagi early game-nya Aquanya ambil ulti EV. Aqua dua kali untuk saat ini. Dia lagi-lagi mengambil real world manipulation. Ini adalah Valen sih haram juga ya. Betul sangat mengganggu teman-teman dari Echo. Karena Echo udah pasti bakal jump in semuanya dan aku tinggal menjemput bola tersebut. Oke, tapi namanya Purif. Enggak Purif. Wah. Udah ini asal tumbur ini. Ngeri gini harus ya. Set. Wah, triple kill. Rata. Buset, ini player Echo pada ngantuk apa gimana nih? Tiba-tiba beda 8000 gini 8 menit. Luar biasa RSG Philippines. Pasca turtle mereka dapatkan, mereka langsung gara-gara turtle doang. Perfect turtle ditabrak semuanya dengan Aqua yang membuka reward manipulation dan di follow up juga dengan Emma. Gara-gara momen tadi sih, momen Echo rater di turtle Aqua itu udah kehilangan temponya dah. Benar-benar menjadi pure support mid laner dan membuat teman-teman dari Echo. Oke, masih dapat Kartizi dengan damage yang diterima. Ini cukup pusing emang Bung KB. Karena mereka harus memikirkan dengan jelas. Yes, benar. Karena akan gimana cerita selanjutnya kalau 10.000 gold ditambah lagi 10.000 bentar lagi. Mereka udah enggak ada pasif. Iya, enggak ada pasif di tengah. Gila, ini sih snowball banget sih. Tujuh keliling untuk menyampaikan caranya mereka harus bertahan. Wow. Tapi tower-nya masih ada pasif. Menuju ke 10.000. Kecuali mid-nya kayaknya ya. Dan bahkan membuat Echo Philippines hanya mampu untuk bermain di belakang. Nah, dua. Purif Aquanya. Wah, gila. Blazing Duet Benny Kitty. Nah, ngapain lagi Sanford? Waduh. Beneran dia bencana nih. Masa ya 9 menit end cuy? Hah? Enggak sih ada wave sih. Beninya hidup. Udah mulai kembali lagi. Wah, bawahnya nih. Bawahnya enggak dapat juga sih. Wah, gila sih ini match dolar kuning ini. 9 menit beda 12.000. 10 menit beda 12.000. Dari RSGPS Tour and Travel. Tour and Travel. Apa
Kur enter. Gimana ceritanya kalau menabrak gini duitnya beda 11.000, 12.000 ya. Dapetin 16-2 buset. Dan mungkin akan di kontrol lagi untuk main pace ya di arah atas, kelas. Di arah tengah, di arah bottom. Ini udah pede banget nih RS-nya nih. Jangan sampai blunder nih. Fokus, rapi, disiplin. 12,6k gold different. Gap-nya udah terlalu jauh. Hampir 13.000. Benar-benar pengen ngebuat match ini seperfect mungkin. Tidak boleh ada small mistake. Kemenangan ada di depan mata. Kajak mau tarik siapa Kajak? Mau ambil tower doang. Wah, dapat ulti YFP lagi Valen-nya. Ayo, gimana defense-nya? 13.000 duitnya. Kena Sanford. Wah, beneran juara MPLI RSG. Buset. Sebelas menit doang. Semua perjuangan mereka dari setiap match. Gila. Terbayarkan dengan lunas. Congrats buat RSG ya. Nice try buat Echo Philippines. Ini sih plot twist banget sih. Siapa yang prediksi RSG juara cuy? Semua pasti ngira brand yang bakalan juara. Tapi tiba-tiba gameplay RSG jadi serem gini. Waduh, nice try lagi nih Echo nih. Ente Echo. Mengeksekusi dengan kejam, tajam dan memberikan. Udah pernah ngantuk kali. Gameplaynya beda banget atau apa RSG yang terlalu ngeri ya? Oke lah, congrats ya buat RSG PP Philippines ya. Meskipun enggak ada tim Indo sama sekali di playoff kecuali RBL doang ataupun pulang hari pertama. Tapi ya itulah namanya sportivitas ya, kita harus tetap ucapkan selamat untuk RSG Philippines yang berhasil menjuarai MPLI 2023. Oke, makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.